Pemirsa, Direktur Utama PT PLN Sofian Basir hari ini dijadwalkan bersaksi di sidang kasus suap PLTU Riau I dengan terdakwa Idrus Marham. Sebelumnya Sofian sudah menjadi saksi sidang dengan terdakwa lainnya. Dan untuk mengetahui bagaimana jalannya sidang itu, kita langsung bergabung bersama reporter Kezia Netania serta juru kamera Hafiz Arasyid. Ya, Kezia, bagaimana dengan jalannya sidang terdakwa Idrus Marham saat ini? Ya, Julita, untuk agenda pemeriksaan saksi bagi terdakwa Idrus Marham hari ini di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat memang belum dimulai. Akan tetapi terdakwa Idrus Marham memang sudah baru saja masuk ke dalam ruang sidang. Dan seperti yang kami dapatkan informasi bahwa tadi sejak sekitar pukul 10 pagi, saksi yakni Dirut PLN Sofian Basir pun sudah tampak hadir di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Hari ini saksi bagi Idrus Marham dijadwalkan ada dua orang, yakni selain dari Dirut PLN Sofian Basir, juga pengadilan memanggil Direktur Pengadaan Strategis 2 dari PT PLN yakni Iwan Supangkat. Baik Sofian Basir maupun Iwan Supangkat memang sudah pernah diperiksa sebagai saksi dalam kasus PLTU Riau I ini untuk terdakwa lainnya yakni Eni Saragi. Untuk Dirut PLN Sofian Basir sendiri memang seringkali dipanggil terkait dengan kasus PLTU Riau I dan memang namanya pun seringkali disebut oleh terdakwa maupun oleh saksi lain dalam kasus PLTU Riau I ini karena memang ada beberapa keterkaitan, diantaranya sebagai Dirut PLN Sofian Basir ini merupakan pihak yang menunjuk secara langsung pelaksana dari proyek PLTU Riau I, yakni di situ melibatkan PT Black Gold Natural Resources yang merupakan pemegang sahamnya adalah Johannes Koco yang juga merupakan terdakwa atau tersangka di dalam kasus PLTU Riau I ini. Dan selain daripada Sofian Basir merupakan pihak yang menunjuk langsung proyek pelaksana PLTU Riau I, akan tetapi beberapa rapat terkait dengan PLTU Riau I pun pernah mengambil tempat baik di rumah maupun di kantor dari Sofian Basir. Jadi hari ini pengadilan akan memintai keterangan dari Sofian Basir terkait dengan detail penyelenggaraan proyek PLTU Riau I tersebut. Dan kita akan tunggu bersama karena sampai saat ini memang sidang belum mulai, namun sidang memang dijadwalkan sekitar pukul 11 dan saat ini hanya tinggal menunggu pihak dari hakim untuk masuk ke dalam ruang sidang.